pemirsa, diduga dihantam ombak perahu nelayan tanpa awak terdampar di pesisir Pantai Apra, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Perahu ditemukan warga sehabis mencari ikan Jumat dini hari. Warga setempat langsung menyisir pantai untuk mencari awak kapal. Beginilah kondisi perahu nelayan yang porak-poranda setelah diduga dihantam ombak saat mencari ikan di Pantai Apra, Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jumat dini hari. Perahu nelayan tersebut ditemukan warga sehabis pulang mencari ikan dan sudah dalam kondisi rusak. Pada saat kejadian, ratusan perahu nelayan terlihat sedang mencari ikan di tengah laut. Diduga kuat, perahu nelayan tersebut dihantam ombak saat air laut sedang pasang. Menurut warga, perahu nelayan tersebut ditemukan tanpa awak dan diduga perahu dihantam ombak saat air laut sedang pasang. Saya ini dari piket dari desa. Ternyata saya nerima laporan dari warga, bahkan di basisir itu ada perahu kedampar. Setelah itu saya langsung dicek, betul ada perahu kedampar, terus orangnya belum ketemu sampai saat ini. Nah, pas diperiksa perahunya, emang iya betul ada perahu. Sudah rusak ya? Sudah rusak perahunya, keadaan rusak, terus barang-barangnya sudah berceceran gitu. Terus banyak orang yang datang melihat, terus orangnya sampai sekarang ini belum diketemukan. Belum diketahui pasti nasib kondisi awak perahu nelayan tersebut. Hingga saat ini warga terus melakukan pencarian terhadap awak perahu nelayan yang terdampar. Heri Setiawan, Bandung TV.